Kanoha Crisis Ninja War. Wah, menarik guys. Ini kalian mau main langsung aja ya guys, kalian download di Play Store. Ini di awalnya aja udah kayak gini ya. Ini kisahnya nostalgia Madara ya. Oke. Okay. Oke, nostalgia Madara. Kita pukul-pukul. Oke, okay, serang, serang, serang. Boom. Buh. 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 Asik. Asik. Wah, awalnya keren ya awalnya. Wah, awalnya boleh lah. Kita gak tahu nanti fight-nya gimana nih. Scan-nya. Kanoha Crisis Ninja War. Fight. Antar Madara versus Hashirama. Gila, guys. Skip, 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 skip. Awalnya bagus sih. Awalnya, langsung berubah jadi kayak gini. Mulai grafiknya ya. Kayak ini, pertarungan Naruto dan Sasuke. Oke, ini kita mulai, guys. Gini gameplaynya ya. Pantas ya, tadi download awet dalamnya 2GB-an. Ternyata gameplaynya fighting RPG. Bolehlah. Bentar, ini kan kita kan pakai emulator ya. Susah guys kalau kita nggak atur. Kita atur dulu nih controller modenya. Kita pakein yang T-pad. Jangan yang ini dah. Moba di pad, aim pad, rotate. Di mana nih guys? Kita bentar ya. Oke. Okay. Kok gak bisa ngebesar ya? Sebentar guys, kita ini kok kepotong nih. Oke oke ya, semoga saja nih apa atau skip lah, kita skip aja nih bisa nih. Tadi kan masih harus Sasuke, tadi ngebug guys, ngebug. Wah, kembali ke sini lagi loh. Oke deh, kalau begitu kita skip aja ya biar cepet. Oke sudah guys, di sini kita mulai dah. Hasil loh, tadi sahabat aja yang ngebug. Oke, sekarang kita fokus nih. Hajar. Oke, sikat, 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 sikat. Tuport, boom. Combo, 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 combo. Tuport lagi, combo. Pukul, 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 pukul. Sampai gak bisa bergerak, pukul, combo. Oke, combo, udah mau ulti. Combo lagi. Diberdiri dulu. Kena. Boom. Sampai kali 14 ya. Oke, pukul terus, pukul terus, pukul terus. Sampai gak bisa gerak, pukul, pukul, pukul. Asli di awal kan membaik ya. Easy, easy. Wah, jangan-jangan gini ya nanti gameplaynya ya. Gue kayak mobile RPG nih, seru, seru, seru. Kelas bos, keren-keren sesuai di story ya. Wah, Sasuke-nya kabur guys. Ya mantap, skip. Oke, kita mulai kah? Ya, awalnya aja udah keren, guys. Ada story-story gini loh. Kayak berasa main Ninja Heroes, asli Ninja apa Ninja Heroes Ultimate Storm. Oke, lawan siapa lagi nih? Lawan Jiraiya kah jangan-jangan? Oh, enggak. Kira lawan Jiraiya tadi. Oke, sini lawan berapa orang masih hajar. Wah, jadi gameplaynya kayak gini, guys. Mirip Naruto Online kalau gak salah ya, Naruto apa dulu ya namanya, tapi yang Cina, tapi sekarang udah bahasa Inggrisnya nih. Ajar. Rasengan. Maju, 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 maju. Keren sih. Oke, bumbu bisa ngelempar ya. Nih kalian perisai bisa ya, nih perisai nih. Nih perisai. Rasengan. Rasengan Shuriken, gue kira Rasengan biasa. Auto koit lah. Kanoha Elite Force koit. Mantap ya guys, seru sih, seru, seru, seru. Kayak ada mekanik-mekanik aja, jadi langsung saja nih. Kalau mau coba mekanik-mekanik, coba sih game ini. Oke, akhirnya bling adanya juga ya. Saya kira bling gak ada ya. Ternyata ada nih bling. Set, kelas.
Jadi bagus ya kebeli ini buat ngindar misalnya. Saya juga nunggu kok gak ada tadi belinya. Ternyata lagi loading aja, lagi masih tutorial. Saya kira tadi gak ada belinya. Pokoknya bling ini sangat bermanfaat sih. Nah, set, bisa tembus pakai bling. Nih pakai bling nih, tembus. Jadi walaupun yang asap-asap tetap bisa ditembus guys pakai bling. Kalau pakai bling juga, auto tembus Sakura nih. Gas kah terasa enggak langsung Sakura. Kena wah. 15 kali ya. Asik, seru sih, seru. Wah, kita di aja. Tiba-tiba ada Tsunade datang loh. Saya gak disuruh langsung Tsunade aja nih. Oke, gak ya. Wah, mantap sih ini. Asik suaranya nih. Main quest. Aduh, saya kepencet quest langsung. Oke, loading. Skip. Saat kita mulai, guys. Oke, loading. Ajar. Rasengan. Clear. Jadi quest-questnya ya kurang lebih bakal ngelawan-lawan kayak gini guys. Jadi kalau kalian bisa gacha mungkin dapat karakter yang lain juga bisa ya. Mantap. Sih ada skin kayak gini. Kalau gak salah kalau di Naruto Scrum kalau kita ulti itu baru ada skin kayak gitu. Mantap sih. Oke, berhasil guys. Jadi mungkin ada gacha-gacha juga ya di sini ya. Ya kodenya juga ada sih. Oh ya, kita belum redeem kodenya nih. VIP 666 ya guys kodenya. Kayaknya harus redeem nih. Oke, kita redeem dulu. Aduh. Bisa gak ya keluar nih? Keluar. Saya mau redeem. Suruh ke match ya. Kalau begitu videonya sampai sini saja ya, kita redeem di next video saja. Mantap.